trek. Tuh, cuman ikannya ikan mujair. Mungkin kan tiap hari orang ini banyak ke sini. Entah kuliah miji wala pas Jumat. Lah, kali Jumat. Jumat. Ini saya ada matik moya badan mut. Lah, kalau. Maaf muskil lah. Banyak ini mari itu udah dapatnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video pagi hari ini saya masih ada di sungai ya teman-teman. Jadi saya mau nelusuri sungai ini ke depan. Dulu sebelum banjir nggak begini sungai ini. Nah setelah banjir jadi berubah. Nah sekarang saya mau nelusuri ke sana karena ke depan juga masih banyak orang-orang Bangladesh yang nyari ikan ya, yang mancing tadi itu pada lewat pagi. Nah Kang Rizal udah ke depan. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Ayo. Yuk. Kang Rizal udah ke depan. Aduh, mata perih euy. Habis begadang tuh. Jadi kalau dulu ke sana itu cuma satu jalan itu ya. Gak ada tengah ini. Nah, setelah banjir jadi terbelah jadi dua, teman-teman. Bahkan di sana aja masih banyak ikan. Di sana itu ya. Karena kemarin waktu banjir hujan besar terus-terusan di Kota Jeddah meluap ke sini. Nah, ini sungainya seperti ini, lihat. Masya Allah, tabarakallah, kebayang enggak? Di Arab Saudi waktu hujan banjir kemarin ini, iya, ada sungai semacam ini ya. Jadi kemarin itu waktu banjir itu emang nyampe ke sini nih meluap. Saking airnya besar. Iya, kan? Saking besarnya. Saya enggak kebayangnya ini, Ri. Kalau pas lagi ada di sini ya, Masya Allah, lihat alang-alang. Kalau di saya namanya kaso ya. Di sini apa, Ri, bahasa ini? Sampai tebal seperti ini. Kang Rija ke sini ke dalam kok duluan ya? Ri, enggak takut mungkin dia ya? Lihat sampai gelap. Sekarang saya adventurnya ke hutan. Hutan sungai. Tuh. Hutan ini sungai, guys. Ini sungai. Zaman dulunya ini sungai Abu Jahal. Sekarang udah berubah cucunya sekarang hari. Diganti cucu Abu Jahal nih yang megang di sini kekuasaannya ini. Kekuasaannya cucu. Iya. Dulu mah nggak bisa jalan ke sini. Karena apa? Karena bukan air. Pohonnya gede-gede seperti ini, Ri. Pohon kita kan jalan mobil sebelah sana dulu, mah. Nah, setelah kemarin banjir tuh, jadi di beko, jadi terbelah jadi dua. Belah dua ya? Iya, ini di beko. Nah, jadi seperti, nah sungainya itu ke sana panjang, teman-teman. Masya Allah, iya, iya. Mulai dari Mekah ke Kota Bahra. Terus ke sini. Nah, ini akhirnya di laut ujungnya itu. Di daerah Haraj. Haraj. Wah, kalau mancing di sini juga bagus nih, Ri. Ini bekas orang-orang mancing. Lihat, orang mancing orang situ juga ngoyok. Ngoyok apa sih ngoyok? Ya, itu terjun itu. Mandi. Ya penyerok ikan. Ini kalau ada buaya serem ya. Pokoknya ngoyok gitu. Kang Rida kemana sih? Jangan-jangan kena buaya, Ri. Kok langsung menghilang? Duh, enak perut kenyang. Dikasih jalan, Ri. Dibikin gerak, cuman ngos-ngosan napas. Kalau alang-alang ini sama, kan? Kayak di kita, ya? Ngos-ngos, lihat. Pohonnya. Ini mah bukan jakum, ya? Pohon apa ini durinya tajam-tajam banget? Hah. Orang mancing juga kan? Orang-orang malas sih. Nah, ini buah apa, Ri? Tuh. Bagus banget. Ini berduri enggak sih? Kang, kangkung. Hah? Kangkung. Banyak kangkung? Kok enggak metik? Di sini mancing enak, mah. Masya Allah. Kangkung sampai setebal ini. Enak ya. Kalau nyampe mobil ke sini. Iya. Kita ketir mancing sini. Mancing. Dia dapat ikan-ikan apa? Kecil-kecil kayaknya, Kang. Enggak, kecil-kecil mujair juga ini. Tempatnya seperti ini. Tuh. Jadi ikannya itu bukan mujair. Malah kena cepret.
Jadi ke sini. Ini spot kita yang dulu nih kan? Iya, kita kan dulu mah dari sana masuknya. Cuman ini jorannya kok pakai bambu ini. Isa ada. Lain bambu. Hah? Kasok. Kasok. Ada isim joran. Kele boy. Ada. Akil samuli. Samuli. Jadi dikira saya dulu yang doyan ikan mujair itu orang kita aja ya. Ternyata orang-orang luar juga pada doyan. Kayak Bangali, Pakistan, India. Pada doyan ikan-ikan mujair, lihat seperti ini. Teman-teman tuh ya. Ini mah dijual, Kang. Masya Allah sampai tebal seperti ini. Hah? Bisa dijual ke toko Indonesia. Iya, bisa dijual. Seperti ini. Mana sih? Halo, halo. Lihat. Kangkung kang. Tuh, dapat. Strek. Tuh, cuman ikannya ikan mujair. Mungkin kan tiap hari orang ini banyak ke sini. Entah kuliah miji wala pas Jumat. Lah, kali Jumba. Jumat bas. Bukro ma iji. Lah. Bukro sugula. Aya bukla sukol ana pi sukol pi American Sharika. American Sharika. Ana enta Indonesia same same ana sukol. Iya milian ada pi Sharika American. Ana for fi. Ana sukol sawak bet, driver. Lah pi Sharika American ngada katir Indonesia. Iya. Tuh. Jadi dia itu kerjanya di perusahaan Amerika. Hamburger. Macam-macam Kang, chicken. Kebab. Nah, kita maju ke depan sedikit, coba ada apa lagi, Ri? Ada yang mancing lagi? Tuh. Di depan. Nah, suara burung. Masa lo ternyata kesininya ya? Cuman kalau kita camping kesininya, Ri kan bawa itunya yang berat. Alat-alat susah. Masa Allah ini kangkung sampai kesini-sini. Semua ya, Kang. Aduh, ini durinya. Kok jadi banyak kangkung sekarang? Mana subur, mana montok-montok lagi kangkungnya. Siapa? Udah ngeblek ya. Daunnya sampai besar-besar. Ini mah lebih dari sana, Ri. Ini waktu pada, kita di sana, waktu metik, nggak seperti ini kangkungnya. Ini pada itu di anu kan, dipakanin sama ulat ya. Iya, karena kan nggak ada yang ambil. Masya Allah, ini kangkung ternyata di Arab Saudi. Kangkung, ayo kesini lagi coba. Masih banyak kangkungnya nggak? Ayo, ini juga ini yang mancing. Ternyata enak mancing nih. Assalamualaikum, Kiphal. Alhamdulillah. Ini mah. Ini ada matik mau ya, badan mut. Lah. Maafin muskilah. Banyak ini mari itu udah dapatnya. Gede-gede lagi iya. Lele. Ana iji min bilel, jai kida. Ida yaum kamis bilel, saisnas. Ala sugul ana iji hina alatul. Ana bet baid. Koin bet. Al Naim. Sarahera. Ayo bet baid nah. Bahar. Ayo. Kornis. Malam kornis. Yaum Kamis ana ijihina. Garib. Ada sismu Indonesia kalam camping. Ada Indonesia. Sabi Akil. Alas. Sungai. Nah, di sini juga. Ada. Ada India Nodi. Nodi. Wah, bahasa India Nodi. Nodi Kang. Sungai itu Nodi ya. Ini bagus banget ini bunga ini, Ri. Saya penasaran ke sini coba nembusnya kemana ini. Masya Allah, enak. Hah? Enak sekarang mau ke sini tuh. Cuman kalau untuk camping bawa alat-alatnya yang susah ya tuh. Banyak banget lokasi-lokasi mancing. Masya Allah, karena di sini banyak ikan. Tuh ke sini lihat sungainya, masya Allah, tabarakallah. Nembus. Tuh pohonnya lihat sampai besar-besar. Dulu mah gelap. Ini setelah banjir jadi begini. Tuh. Ini juga kangkung, Ri. Masya Allah, jadi banyak kangkung di sini.
Tuh, coba kangkung sampai sana-sana teman-teman lihat. Masya Allah. Ini kalau pakai mobil kemana ya? Biar ke sini. Tapi ini mentok. Mentok. Jadi terbelah jadi dua teman-teman. Nah, ini persis bekas saya dulu waktu suka mancing ke sini. Waktu camping ya. Cuman ini karena banjir jadi keurug. Tuh. Jadi seperti ini, teman-teman. Dulu saya sering mancing di sini. Sekarang jadi keurug. Jadi gelap. Ini kalau ada ular kobra nggak bakal kelihatan ya. Ri, sini Ri, itu ikan lele apa bukan sih? Ada ikan? Ikan lele bukan? Itu kayak ekor lele gini-gini. Oh, ini terakhir ini? Iya terakhir. Dulu kan kita di sini. Kapan? Dulu waktu parkir mobil itu kita di sini Ri. Nih saya ingatnya nih ada buang-buang gini ya nih, puing-puing ini nih. Masa aku lupa. Sekarang ke urug. Mana? Itu lele bukan? Yang panjang? Iya. Bukan. Bukan. Lumut. Jadi saya ekor lele. Dulu kita di sini Ri. Jadi ke urug. Ke sini ya. Iya, oh. Parkir tuh di sana, sebelah sana. Kita ini yang jalan. Iya, yang air muter. Oh iya. Jadi di sini mentok kita ini nggak bisa. Harus bisa. Iya. Cuman saya heran jadi sini jadi banyak kangkung ini. Coba kalau tahu dari kemarin metik buat apa? Iya. Buat masak-masak. Iya. Masya Allah. Malah dirusak sama orang mancing ini. Ya bukan dirusak ini mah karena orang duduk aja di sini. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena udah siang. Sekarang saya mau pulang ke Kota Jidah karena udah panas, udah ngap-ngap, udah capek ya. Udah mulai dari malam nyampe siang. Jadi seperti ini di Arab Saudi sungainya itu ya. Ternyata banyak bermunculan sungai-sungai di Arab Saudi itu ya. Kalau dulu orang-orang umroh haji itu nggak tahu Ri ke tempat-tempat seperti ini. Iya, karena kan nggak dibawa sama itu mutawifnya. Nah, jadi ternyata di Arab Saudi itu banyak sungai, hutan, kebun, ternyata di pinggiran-pinggirannya itu ya. Nah, iya, jadi saya udah ngap-ngapan mau pulang sekarang ke Kota Jidah. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.